kita persilakan kepada seluruh tamu yang hadir untuk tetap berada di tempat masing-masing dan bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Rans Lovers, ibarat kata pepatah, di mana ada semut, di sana ada gula. Nah, kalau untuk Rans nih, di mana ada Raffi, di situ banyak penggemarnya. Seperti hari ini nih, menghadiri launching salah satu store di Kota Pekanbaru, Raffi langsung disambut warga di sana, bahkan lengkap dengan baju adat dan tarian khas Melayu, guys. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk semua warga masyarakat Pekanbaru, mana suaranya? Assalamualaikum. Senang banget saya bisa datang ke Pekanbaru, ke Riau. Di sini juga saya udah beberapa kali sebenarnya ke sini. Saya juga ada sahabat saya di belakang. Dan itulah hebatnya seorang Raffi Ahmad. Meski dijuluki artis top tanah air, Raffi tetap ramah menyapa warga di sana dan gak segan-segan untuk menyalami orang-orang di sana satu persatu, guys. Halo Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang? Iya. Istri sehat, Nah, kegiatan Raffi hari ini selain jadi bintang tamu di launching store Durian Runtuh, Raffi juga diajakin jalan-jalan keliling toko sembari milih oleh-oleh untuk Mama Gigi nih yang didampingi langsung oleh Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsuar. Ini guys, Raffi-nya sedekat ini, secakup gitu. Guys, masya Allah, ibu. Mau bawa oleh-oleh nggak? Kita bawa oleh-oleh sekalian nih buat di ini. Mega tisu. Ibu, ya, istri tercinta. Anak Anda juga. Ibu siapa namanya lupa? Ibu dia. Tahun Durian, the best of the best. Asik. Mantap. Enak banget. Mana? Satu lagi lapis lagi. Satu lagi varian nomor 2-nya. Harus ada foto bertiga dong sama Jaris ya. Dan kegiatan hari ini ditutup dengan makan siang sebelum balik ke Jakarta ya, guys. Langsung Raffi megang akun sama Mbak Gigi. Nim? Tapi admin juga ada. Belum pulang makan dulu di traktir sama Bang Herlino. Semuanya, Tim Rans, mana suaranya di belakang, Tim Rans? Mantap, mantap, makan semuanya ya. Makan dulu biar tambah mantap. Kita sampai sini ya. Makasih banyak. Terima kasih ya. Post.